Berbagai acara adat keharingan di masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya yang ada di Desa Panahan, Kecamatan Arut Utara, dalam menyambut para tamu penting hingga saat ini masih tetap dipertahankan. Salah satunya adalah acara adat ikat tali tonggang atau semacam ikat tali di pergelangan tangan. Seperti pada kunjungan kerja Bupati Kota Waringin Barat, Hajah Nurdayah bersama Wakil Bupati Ahmadi Riansah dan rombongan. Dalam kunjungan ini, nampak para rombongan dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat juga disambut oleh upacara adat tersebut dengan diiringi alat musik tradisional. Sementara itu, ikat tali tonggang dimaksudkan untuk melindungi para tamu yang datang berkunjung agar terhindar dari berbagai musibah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selain itu, ritual adat ini juga dapat dilakukan pada acara pernikahan, kelahiran, hingga pada saat salah satu warga setempat mendapat musibah. Ikat semua tamu, itu banyak. Tonggang itu dengan ulin. Ulin kan raja kayu. Nah, kalau itu raja akar, tonggang. Itu kalau dulu tuh pakai jala, pakai haup mereka, itu bisa. Kalau cara itu melahirkan pakai tonggang. Maka tonggang tadi, yang melahir bisa tonggang, nah, kawin pakai tonggang, tamu-tamu yang datang di kartu tonggang itu kan umum. Nah, Mbah Hajat pakai tonggang, menajar ya, kembali niat apa itu kan, tonggang. Itu acara adat Tanun Dayak, suku Dayak apa Pak namanya? Dayak Kemun. Dari acara ritual adat ini merupakan suatu ikatan tali silaturahmi serta tali persaudaraan atau kebiasaan khususnya dari masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yang diharapkan dapat terus dipertahankan dan dilestarikan.